Ayo, ini saatnya kamu berpartisipasi dalam DISC Season 2. Vote tema stand-up comedy untuk babak selanjutnya. Caranya, download aplikasi Firman Online Store. Kemudian klik banner DISC lalu pilih vote tema. Selanjutnya, kamu bisa pilih salah satu tema stand-up yang kamu mau. 5 voters yang beruntung akan diundi untuk mendapatkan giveaway menarik dari Firman Indonesia. Assalamualaikum. Perkenalkan nama saya Ricky, satpam yang outfitnya polisi. Ya karena baru outfitnya yang mirip polisi, senjatanya mah tetap aja pentungan. Kalau menurut saya harusnya jangan cuma seragam yang disamain, tapi senjatanya juga. Karena maling yang dihadapi polisi sama maling yang dihadapi satpam itu sama. Maling profesional, maling terlatih, bukan maling yang masih honorer. Tapi kenapa senjata untuk menghadapinya harus beda? Seamatir-amatirnya maling, tetap aja minimal dia tuh bawa golok. Kok tega cuma ngebekalin kita pentungan buat ngelawan? Dan dari berita yang saya baca nih, salah satu alasan kenapa seragam satpam diganti jadi mirip polisi itu katanya biar hubungan antara polisi dan satpam jadi semakin dekat. Terus kalau udah dekat harus ngapain? Saling sayang, ha? Ya masalahnya gimana kita mau punya hubungan yang dekat kalau jarak kesenjangan kita terlalu jauh? Yang ada kita malah jadi minder. Obrolan kita gak bakalan nyambung ketika ngomongin gaji. Mereka ngomongin gaji ke-13 yang sangat asing di telinga kita. Apa itu gaji ke-13? Kita mah gaji 12 pas, itu juga udah pas-pasan banget. Lagian ya, tanpa diganti seragam, hubungan kita tuh selama ini baik-baik aja. Kita gak pernah sampai tawuran kayak anak SMA cuma gara-gara beda seragam. Emang kalian pernah lihat ada satpam komplek lagi nongkrong depan gerbang dipalak AKBP? Satpam mana lu? Bagi goceng, goceng. Kan belum pernah. Lagian ya, sekeren apapun seragam kita, yang namanya satpam itu kadang sering disuruh ngerjain yang bukan pekerjaan kita. Saya pernah jaga di hotel, kalau pas lagi gak ada billboy, saya yang disuruh angkat koper tamu. Kalau pas lagi gak ada cleaning service, saya yang disuruh ngepel. Besok-besok nih, kalau pas lagi gak ada tamu, kayaknya saya yang disuruh nginep. Oh pak, check in ya pak, hotel sepi nih. Dan sebenarnya teman-teman, semenjak seragam kita diganti, kita tuh sering dikira polisi. Ya kita mah senang-senang aja dikira polisi. Yang kasihan tuh polisinya, nanti dikira satpam. Kan gak lucu kalau tiba-tiba ada Kapolres disuruh motokopi, disuruh beli cuanki. Terima kasih, saya Ricky. Bagus, gila. Bagus. Keren. Tapi dari cara pengambilan gambarnya kayak orang klarifikasi. saya ini gitu. Tapi kalau bagus lah materinya. Bagus ya. Materinya keresahan banget. Bagus, ya. Bagus banget, men. Yeah. Okay, bagus okay. Banget, men. Langsung okay, langsung kasih nilai. Okay, langsung aja dinilai untuk Ricky Satpam ya. Ricky Satpam, Ricky Taufik. Ricky Satpam. Tadi ya di komen-komen YouTube ada yang bilang ini adalah gabungan dari Rio Dumatubun tapi personanya Didi. Oh. Didi Kuli karena orang Mendayun. Sunda, Sunda ya. Sunda. Okay.